Warga Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat memanfaatkan dinding kosong untuk menggambar mural tiga dimensi. Selain memperindah lingkungan, lukisan tiga dimensi ini juga mencegah aksi vandalisme. RW 05 dan RW 11 Kelurahan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat punya cara unik untuk memperindah lingkungan. Sejumlah mural tiga dimensi dilukis untuk hiasi dinding rumah maupun pembatas jalan. Konsep lukisan pun beragam mulai dari bus Transjakarta, burung elang bondol, suasana laut, rumah Betawi, hingga tempat ibadah. Pada sore hari, lukisan mural tiga dimensi kerap dimanfaatkan warga untuk berswafoto. Selain memperindah pemandangan, lukisan tiga dimensi juga mencegah aksi vandalisme atau coret-coret liar. Dengan adanya mural ini, kami sangat gembira. Yang pertama untuk memperindah wilayah, ya supaya kita lebih cakep, lindah. Orang bilang daerah padat, daerah kumuh, diperindah supaya cakep lagi. Yang kedua, mudah-mudahan adik-adik kita, anak-anak kita tidak coret-coret di jalan, ya itu penting sekali. Karena apa? Supaya indah juga artinya. Salah satu pelukis mural, Didit, mengaku memilih konsep musola agar warga lebih rajin beribadah dan mengaji. Lokasi mural yang dipilih pun cukup luas sehingga dapat dimanfaatkan anak-anak sebagai tempat bermain. Saya sedang menggambarkan anak-anak sedang bermain di sekitar musola. Ada gambar buku juga untuk mengingatkan mereka belajar mengaji, dan ada gambar musola juga. Dan karena di sini area sekitar musola, dengan dekat dengan area bermain anak-anak juga, untuk memotivasi mereka agar mereka selalu rajin belajar dan mengaji. Lukisan mural tiga dimensi yang digagas oleh warga mendapat apresiasi dari pihak kelurahan. Kegiatan menghias lingkungan ini dinilai menjadi wadah kreativitas bagi warga yang ingin berkarya. Apresiasi kepada para tokoh, para kelompok masyarakat yang mengerjakan kegiatan tersebut, dan cukup lumayan bagus gitu ya. Jadi ini dapat mengantisipasi anak mudanya yang suka coret-coret liar di mana-mana. Jadi kita berikan ruang di situ. Selain RW 14 dan 05, lukisan mural tiga dimensi juga menghiasi dinding RW 04 dan 06 di Kelurahan Duri Kosambi. Mural tiga dimensi di Kelurahan Duri Kosambi diharap dapat menjadi contoh bagi kelurahan maupun daerah lain dalam merawat dan memperindah lingkungan. Sebastian Dimas, Devri Novaldi, CPM TV, Jakarta.